Oke teman-teman, balik lagi channel aku Waibar. Dan kali ini kita bakal review game Raft tapi versi 2021. Jadi di sini aku tadi sebenarnya udah ngerekam ya guys ya, cuma error tadi apa? Iya, error rekamannya. Jadi hilang video hasilnya. Nah, jadi kalau menurutku ya guys ya, game ini sih ya boleh lah, ini lumayan seru. Cuma ya terus kalian ini di mana cara bermainnya tuh, kalian harus mengumpulkan kayu ya guys ya, semua yang ada di sini termasuk ikan atau box besar itu. Kalian harus nonton iklan terus. Ini wortel bukan buat makan guys, kalian nggak bisa makan di sini. Kalian cuma itu wortel pun buat ngumpulin kayu guys. Dan ini hiasan-hiasan atau bangunan di sini kayak obor gitu, terus kayak ruangan tuh cuma biar ngasilin kayunya biar lebih gede guys ya. Jadi pokoknya ini lebih fokus ke bangun ya guys ya, bukan untuk ke bertahan hidup. Nah di sini ya guys ya, ada orang yang kayak nawarin barang gitu ya guys ya, tapi ini kita harus beli ya guys ya. Jadi itu gak worth it banget ya, kita harus beli setiap dia muncul kan gak enak banget. Kenapa gak ditawarinnya pakai apa berlian gitu ya? Itu salah, berlian ini guys fungsinya cuma buat itu doang, apa cuma buat berlian ya, isinya cuma buat itu doang guys, ngekip iklan itu pun 10 guys. Nah ini ya guys ya, kenapa bisa ada dua orang ini tadinya. Nah tadi orang ini tuh tersesat guys, dia terberenang biasa, dan ini ada kelangkaan ya guys. Orang-orangnya tuh ada yang common, ada rare, dan ada epic. Kayaknya epic itu susah banget ya guys ya. Dan kalian bisa dapetin orang lain di laut kedua guys ya. Cuma ini aku baru bangun segini ya. Ya pokoknya kalian ini apa lebih bagus game Raft yang asli ya guys ya. Kalau ini nanti kalau kalian pengen download game ini, aku udah sediain linknya di deskripsi. Oke teman-teman, jadi gini aja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di like, dan kalau kalian mau download gamenya, ini gamenya tuh namanya Idle Ark ya, Build at Sea gitu ya guys ya. Oke, bye bye.